Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Daeng. Alhamdulillah hari ini kita bisa update lagi nih di salah satu lapak yang ada di Pasar Curug Tangerang atau di alun-alun Curug Tangerang. Saya seperti biasa masih ditemani nama beliau nih, salah satu asli dari juragan Bacan Doko, yaitu Kang Musni. Karena Kang Musni yang enggak ada, jadi aslinya yang nemenin. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, mepal lagi. Kayaknya kangen berat sama Bang Daeng ini, udah lama enggak ketemu. Iya, sudah lama saya enggak dibecokin sama beliau. Sudah berapa bulan, ha? Jadi kita Jadi sekalian kita kangen-kangenan, aduh mamae. Mamae, kunci melayang mamae. Oke, sahabat Daeng, kita coba update beberapa koleksi yang ada di lapak beliau ini. Mudah-mudahan bisa jadi referensi bagi teman-teman yang pengen nambah koleksi ya. Jadi langsung merapat ke sini, makanya cuma nonton, beli ya. Kita langsung kepo-kepo ini. Oke, di sini ada beberapa koleksi yang akan coba kita review ya. Dari ujung sampai ujung tuh banyak banget tuh. Bahkan di sini juga ada tasbe-tasbe nih. Tuh. Banyak simpenannya sebenarnya tapi belum dikeluarin semua. Kalau di luar itu simpenan, kalau saya simpenan beda nih. Kalau saya simpenannya perempuan, kalau beliau ini batu kayaknya nih. Oh iya. Ya, tapi dia mau nambah. Oh iya, nambah koleksi batu maksudnya. Oh, koleksi batu. Kang, izin ini kita mau update lagi nih ya koleksinya ya. Coba kita review, mudah-mudahan bisa pengaruh untuk penjualan biar makin rame ya. Amin. Nah, kita coba tanya dulu ini Kang, ini tasbe atau gelang ini ya? Gelang itu. Oh, gelang. Tiger E ya. Nih kita coba di sini dulu nih, di Tiger Eye. Tuh, ini ukuran anak-anak nih, ada juga ya, nih. Ya itu mau ukuran kecil. Oh iya ya, benar. Oke, bekas dipotong, tapi ada juga yang ukuran dewasa. Nih, ini berapaan dia kan? Itu mahalnya 50 aja. Oke, itu masih sangat terjangkau. Kebayang kalau kita harus bikin satu aja bisa 25 nih. Iya, pasti. Iya kan? Belum cari bahannya. Belum nyari bahannya, belum tentu dapat yang sesuai dengan ekspektasi. Nah kalau ini tinggal pakai, nggak perlu curhat lagi. Makanya jangan cuma nonton, kalian beli ya. Nonton-nonton doang kakak beli, macam mana ini. Nah kalau ini apa dia materialnya nih? Itu ada campur ya kapas jenisnya? Kuning. Oh, kapas kuning ada siam apa itu bukan? Lain. Oh ini marjan nih, ya, marjan. Ada cempaka madu. Oke, tuh banyak pilihannya. Ini ada yang giok nih, tuh. Yang hitam ini apa dia? Yang hitam itu black onyx. Oh, black onyx. Jarang-jarang nih, biasanya black onyx buat cincin, ini malah jadi gelang ya, cakep. Ada juga meteor itu. Nah, ini ujung nih meteor nih. Tuh, harganya pokoknya tanya sendirilah ke ownernya. Jangan semuanya kita sebutin, Kang, biar pada penasaran. Kalau kita jelasin semua harganya, kualitasnya apa segala macam, pada nonton doang. Jadi biar mereka tuh ada keinginan untuk interaksi ke pelapak, ya kan? Nanya ke atau gimana, nanti kita bisa nerima kirim-kirim kan? Bisa dikirim pokoknya dah. Ini ada cangklong ukuran mini nih, tuh. Cangklong materialnya beda-beda, ada tulang, ada tanduk, ada kayu ya. Tuh, kayunya juga jenisnya beda-beda nih tuh. Sesuai dengan selera dan kemampuan ya. Jangan memaksakan, mampunya beli yang 100.000, nawar yang harga 1 juta. Ya. Akhirnya curhat dah. Curhat istrinya, anaknya dia bawa lah. Saya mau beli batu ini, Bang, tapi saya harus beli susu, beli apa. Lu enggak usah beli yang mahal kalau kakak bisa yang mahal, kan ada yang murah. Orang beli batu pakai curhat, emangnya di sini Mama Dede. Nih ada lagi nih. Tuh. Ini apa dia sebenarnya? Masuknya jenisnya? Badar Mas? Oh, namanya Badar. Badar. Badar Maulana pokoknya dah. Pokoknya Badar aja ya. Tuh, di sini juga ada pandan. Pandan anti galau nih, warnanya hitam nih kalau ini pakai begini. Tuh. Badar tua. Nih. Oh, namanya Badar Lawas. Badar Lawas ini mah. Hai. Aduh, Mama eh. Ini ada batu-batu fosil. Coba di lapak kita ini paling murah berapa ininya maharnya? 50. Oke, dari 50.000 ke atas ya, masih worth it teman-teman tuh. 50.000 ke atas, dari 50.000 masih terjangkau banget tuh, dari 50.000. Berarti di sini ndak perlu curhat, sudah dapat murah. Tuh mama ini edong nih kayaknya nih, edong. Mana lagi? Ini Suji, bukan ya? Suji ya? Suji. Oke, ada Red Baron. Wah, itu kenapa? Woi, ada yang gratis nggak? Ada ya? Ini kalau mau moles sama beliau nih, tuh Bang siapa namanya? Bang Emi tuh, alatnya tuh lengkap tuh. Mau poles, mau bentuk dari ulang, ada ya. Pokoknya yang moles bisa dapat kopi gratis ya. Spesial poles. Apa aja dia bisa. Oh, is, mantap. Mau moles
Yang lain juga bisa dipoles ya. Wah, bisa aja kayak berani aja Bang Jalal ya. Polisi ya, iya 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 di sini mah di rumah orang ya. Ya di rumah jangan, ntar tutup panci melayang kalau di rumah mah. Ini ada juga jenis pandan tapi ini combong. Iya, biarin pada ditonton ntar tuh. Pokoknya tidurnya di teras aja. Ini ada sisik betok nih, pandan merah. Tuh. Nih, coba kita lihat nih, tuh koleksi beliau nih. Banyak banget pilihannya nih, ada junder nih. Junjung derajat tuh. Ringnya udah monel. Wih, cakep-cakep nih modelnya nih. Ini ada juga yang suka katingan, silakan. Ini masuknya batu mulia ya, karena dia lebih ke jenis safir. Ada jamrut, erasium dan lain-lain. Ini jenis katingan semua nih. Tuh, katingan. Aduh, mantap. Mantap. Tinggal dipilih aja yang sayang istri. Ini sengaja nih warnanya dikasih pilihan banyak nih. Misalkan ini kan ada merah buat istri pertama, ada hijau istri kedua, ada biru istri ketiga. Jadi sengaja biar ada pilihannya ya. Tuh. Jadi kalau sayang istri beliin permata nih kayak gini nih. Belinya di pelapak aja, harganya terjangkau ya. Tuh. Yang sayang istri. Ada mobil ntar nggak bisa lewat. Bisa nggak tuh? Ada mobil doang. Ini juga ada bacan nih, bacan. Tuh, udah ringnya monel. Bacan paling murah berapa di sini? Paling murah itu dari harga berapa ya? Oke, dari harga 100 ribu ya. Coba, bacan doko dari harga 100 ribu. Udah tinggal pakai nih, coba. Udah ada ringnya monel lagi. Anti karat. Anti galau udah pokoknya. Tuh, harga dari 100 ribu ke atas ya. Intinya ada harga, ada kualitas teman-teman ya. Tuh, cakep-cakep. Ada juga nih, kecubung nih. Tuh, ringnya monel juga nih. Warnanya ungu ya. Kecubung Kalimantan kali itu. Ownernya lagi sibuk, jadi kita jangan ganggu dia. Takutnya dia salah asah nanti. Ini bacan lagi nih. Bacan anti galau. Banyak pokoknya pilihannya di sini. Ini mau yang Indo Crest juga ada. Tuh kayak Sungai Dare ya. Pucuk pisang. Ring udah perak kalau nggak salah ini. Ring kalau nggak salah perak. Ini ada yang kecil-kecil juga nih tuh. Mantap. Tuh ownernya lagi ngetok tuh, lagi ngetok dia. Kita kalau ajak ngobrol nanti ownernya tangannya yang keketok malah. Yang penting kita perlihatkan beberapa koleksi yang kemungkinan teman-teman tertarik untuk memaharkan. Bang, kita buka tiap hari dari jam berapa biasanya? Dari jam 7 Bang Leng. Oke, dari jam 7 pagi sampai jam 5. Jam 5 sore ya. Kalau kontak person yang bisa dihubungin berapa Bang kalau teman-teman mau kesini? 0853 11 708 155. Oke, dengan Bang siapa nih? Bang Wahyu. Bisa by phone atau via WhatsApp ya?
Oke teman-teman, itu tadi kontak person dari Kang Wahyu. Teman-teman bisa by phone atau via WhatsApp langsung merapat ke sini ya. Jadi jangan hubungin Daeng, hubungin pelapaknya. Mantap. Nih, tinggal screenshot aja. Di sini juga jual ring. Maya ada yang lost tune, banyak banget. Oh, karena ownernya lagi sibuk. Oke, Kang, saya langsung beranjak dulu ya. Itu karena lagi sibuk, nanti takutnya tangannya diketok lagi. Tuh, pokoknya banyak lah pilihannya. Nih, kita close di sini. Oke, sahabat Daeng, tadi sudah bisa di salah satu lapak yang ada di Pasar Curug atau alun-alun Pasar Curug Tangerang. Bagi teman-teman yang ingin nambah koleksi, langsung merapat aja ke sini. Karena di sini pilihannya banyak, murah-murah, harganya terjangkau dan kualitas juga agak kalah lah dari tempat lain ya. Intinya ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang ingin nambah koleksi atau buat jual lagi. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam satu bidang, salam kopi gratis. Thank you. Iya, enak banget tuh hidup. Mana kopinya? Udut doang kagak ngopi. Ya, combongnya lagi baik. Mantap.